Selamat siang. Kami dari tim Ditpolair Polda Sumut sedang melaksanakan pencarian korban kapal motor Sinar Bangun yang tenggelam pada saat menyeberang dari Pelabuhan Simanindo ke Pelabuhan Tigaras. Apabila kita melihat kedalaman danau ini, mungkin akan kami tunjukkan melalui GPS yang ada di Botam ini. Kita bisa melihat bahwa kedalaman danau sekitar 1619 meter, 1616, 1607 meter. Demikian kita bisa bayangkan begitu dalamnya danau ini, sehingga menyulitkan para petugas untuk menemukan di mana sebenarnya bangkai kapal yang tenggelam. Demikian, selamat beraktivitas.